Pemirsa, salah satu upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan melalui kapal patroli Satpol Air Polres Probolinggo, Jawa Timur. Kapal ini mengangkut petugas yang langsung menjemput anak buah kapal tujuan antar pulau dan nelayan yang sandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga untuk disuntik vaksin. Satuan Polisi Air dan Udara Polres Probolinggo, Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tanjung Tembaga, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan menggelar vaksinasi massal menggunakan kapal patroli. Kapal ini menjemput anak buah kapal dan nelayan yang belum menerima vaksin COVID-19 untuk menjalani penyuntikan. Ini dilakukan sebagai respons masih banyaknya warga yang belum divaksin. Ratusan ABK tujuan antar pulau ini menjadi sasaran vaksin lantaran dinilai rentan terpapar virus karena pekerjaannya melayani angkutan perairan bagi masyarakat. Saya langsung mendatangi kapal-kapal nelayan karena memang kami paham banyak tantangan apabila kita menunggu cepat kegiatan vaksinasi kami maupun kita juga. Tugas akan menyediakan ratusan vaksin khusus untuk para ABK dan nelayan. Pekerja yang ingin divaksin bisa mendatangi kantor kesehatan pelabuhan atau kantor Satpol Airut Polres Probolinggo. Farid Falevi, CTV.